usaha gini, jualan. Oh, itu tadi bang, pengen mandiri aja. Pengen mandiri aja. Ya. Itu apa aja bang, bahannya? Bahannya apa aja? Bahannya? Biasa bang, kalau apa ini ya cuma apa aja. Ketang, kol. Ketang. Gak ada ciri khas. Ciri khasnya somai, kubuk. Somai iya, inyong apa ini bang? Somai inyong, somai saya, bahasa Cilacap. Somai saya? Iya, somai inyong, saya. Udah berapa lama jualan bang? Saya jualan ini baru 10 bulan. Baru 10 bulan? Iya, 10 bulan mandiri. Jualannya keliling? Nggak, standby di sini aja. Standby di sini aja. Iya. Tinggal di mana? Tinggal di sini di dekat SMA 12. Iya. Omset berapa biasa pak? Omset rata ya 200 per rame ya. Nah, 350. Iya. Tapi kalau lagi agak sepi ya rata-rata di 200. Rata-rata 200 gitu. Iya. Kenapa dulu jualanin bang? Pengen mandiri aja bang. Pengen mandiri? Iya, pengen belajar usaha bang. Wih, sebelumnya kerja? Sebelumnya kerja dulu. Di? Di salah satu hotel lah bang. Wih. Apa nih bang, prinsip abang nih bang, makanya mau buka usaha gini, jualan? Oh, itu tadi bang. Pengen mandiri aja. Pengen mandiri aja. Iya. Bisa cerita nggak ya bang, perjalanan usahanya bang, gimana? Perjalanan usahanya? Kesan-pesan. Pesan-pesannya gimana, suka dukanya? Ya, kalau suka dukanya namanya usaha ya pas nggak gitu laku ya. Kalau dukanya pasti pas nggak gitu laku, penuh-penuh kan gitu kan. Belum orang banyak yang tahu. Jadi kurang lah pembelian dari customer. Nah, itu kalau udah kayak gini, udah kebetulan gini, alhamdulillah lah, banyak yang tahu kan. Terakhir nih bang, apa masukan abang nih bang? Ini kan kita dari apa? Video untuk ide-ide usaha gitu. Ya. Masukannya biar kawan-kawan termotivasi nih bang, juga usaha. Niat aja kita lah, harusnya bos. Gimana? Yang penting niat aja lah bos. Niat. Niatnya aja. Yang penting niat ada. Iya niat ada. Nah. Kalau usaha sih, yang namanya modal kan bisa diusahakan. Nah. Yang penting niatnya aja. Niat. Ya untuk usaha ya. Tipsnya apa sih bang? Gimana nih? Tipsnya biar usaha kita nanti lancar ke depannya, nggak jauh dari kegagalan gitu. Ya yang pertama sih ya, jujur bang. Jujur? Jujur. Ya dulu jujur yang tanggung jawab sih sama bahan-bahannya. Tanggung jawab sama bahan-bahannya? Iya. Kemurniannya, kasih lihatnya. Kemurnian, iya. Jadi nggak pakai bahan yang balabal lah. Standar orang dagang gimana sih? Oke, oke. Lanjut bang, ada lagi bang. Itu aja. Saya kalau itu aja. Bantu saya kalau gitu. Oke lah bang, makasih bang ya. Sama-sama. Dengan mas siapa bang? Dimas. Oh mas Dimas. Oke, thank you bang.